Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau nge-review ya dan ngejelasin film yang bagus banget berjudul Prey, yang merupakan sequel dari film Predator Universe ya. Jadi kalau dihitung, film Prey ini merupakan film kelimanya dari Predator dan streaming only on Hulu. Sebenarnya aku bingung ya waktu melihat poster officialnya itu judulnya Prey, ini apa maksudnya? Karena nggak ada tanda-tanda Predator sama sekali ya di posternya. Dan ternyata ketika nonton trailernya, bagus juga nih ternyata ya. Menceritakan sebuah suku di Amerika, Native American atau suku Indian, yang menghadapi salah satu predator yang menginvasi bumi pada tahun itu. Jadi filmnya ini kembali ke abad masa lalu gitu ya, setelah Predator 1, 2, 3, 4 itu berset waktunya waktu modern. Nah, sedangkan yang film Prey ini itu lebih ke merujuk komik originalnya, berset waktu tahun 1719. Jadi memang gak ada ekspektasi tinggi-tinggi banget ya ketika nonton ini, tapi ternyata feedbacknya positif banget. Para fans Predator itu suka banget dengan movie, film yang ditampilkan Prey ini dan menggambarkan Predator serta suku Native American, suku Indian dalam fight bareng Predator guys. Bahkan ratingnya di Rotten Tomatoes itu bagus banget ya, untuk kritikan sampai 93% dan audience score itu mencapai 82%. Jadi memang orang puas banget dan suka banget dengan film Prey ini. Dan kalau kalian suka ya dengan genre seperti ini, surviving, Native American, terus adanya orang-orang Amerika modern yang masih menggunakan pistol, itu wajib banget nonton film The Revenant, Leonardo DiCaprio. Ini filmnya bagus banget. Vibes pegunungannya itu mirip banget guys, jadi kayak di bagian utara. Oke, jadi di sini review aku untuk film Prey ini dan penjelasannya. Pas pertama kali nonton ini memang bagus banget ya. Plot alur ceritanya itu jelas, konflik, ketegangan, tensi, serta naik turunnya atmosfer di film ini itu bagus banget. Penggambaran suku Indian, suasananya, landscape bagian utaranya itu dapat banget dan indah banget ya. Aku suka banget. Dan juga pemeran Sinaru, castingnya itu cocok banget ya guys. Betul-betul dapat banget gitu jiwa hunting, hunter atau pemburunya gitu ya, walaupun dia seorang wanita. Dan satu lagi yang aku suka yaitu predatornya itu sendiri ya. CGI-nya apik walaupun juga minim, tapi fight koreografi pertarungannya itu betul-betul brutal banget ya. Ala-ala predator yang seperti kita tahu lah. Karena dia bisa menghilang, jadi memang sepanjang nonton dan sepanjang film ini kita melihat ya bagaimana para suku Indian dan orang-orang Amerika modern di sana itu terrifying atau ketakutan banget sama predator ini. Musiknya juga mendukung banget ya teman-teman, bagus gitu. Untuk sekelas film yang premier di streaming berbayar, ini udah mantap banget ya. Udah kayak nonton sekelas film bioskop sih. Jadi kalau rate dari aku ini 9 out of 10 ya teman-teman. Sebagai orang yang nonton juga Predator, walaupun gak terlalu diperhatikan ya dulu ketika nonton, ini filmnya epic banget sih ya. Wajib banget kalian nonton, aku rekomendasiin banget, highly recommended. Oke, jadi untuk konflik dari permasalahan di film ini terfokus pada seorang gadis Native American yaitu Naru. Nah, jadi Naru ini seorang cewek ya. Nah, dia ini lumayan berbeda ya dengan gadis-gadis di sukunya, yang dimana dia ini lebih memilih menjadi hunter atau pemburu dan mengandalkan kemampuan bela dirinya yang memang dia ini berbakat dalam hal tersebut. Di dalam sukunya, Naru tinggal dengan kakak laki-lakinya dan ibunya. Naru ini digambarkan di film merupakan gadis yang ambisius ya, yang pingin banget membuktikan dirinya ini layak sebagai seorang pemburu. Atau istilah dalam suku mereka itu ada tradisi namanya kutamia, di mana di situ kayak dibuat tradisi para warrior pemburu seperti Naru ini yang masih baru itu akan diberkati mungkin ya, dan harus menjalankan sebuah misi penting untuk mendapatkan gelar tersebut. Jadi tradisi kutamia ini penting untuk mengakui kemampuannya si Naru ini. Saat di pagi hari, si Naru ini sedang latihan dan dia melihat di langit ada penampakan semacam pesawat merah gitu ya, tapi dia nggak tahu itu apa. Jadi dia namakan guntur burung. Padahal disinilah dimulai keseruannya dan malapetaka yang akan menimpa dia ya. Dimana sebenarnya itu merupakan pesawatnya si predator dari planet lain yang datang ke planet bumi pada tahun 1719 Masehi, dan pada saat itu masih zaman old banget ya teman-teman. Dan spesies predator dari planet lain ini hendak melakukan observasi dan penelitian gitulah di planet bumi ini. Aku nggak tahu ya, mungkin inilah pertama kali ya spesies predator ini datang ke bumi, yaitu pada tahun 1719, tepat di dataran besar bagian utara Amerika. Makanya dia ini ketemu sama sukunya Naru, suku Indian. Dan juga sebenarnya untuk film Prey ini, dia merujuk sama komik origin dari si predator itu sendiri, Predator Hell Come A Walking
Kings 17:18. Aku nggak akan ceritakan detail alur ceritanya ya, nanti aku akan buat di video terpisah aja. Jadi aku akan nge-highlight aja scene-scene epic di sini yang bisa juga aku ceritain. Jadi kecurigaan Shinaru ini dengan kedatangan makhluk lain itu dimulai dengan dia melihat pesawat mereka di angkasa ya teman-teman, atau di langit. Dan juga ketika salah satu teman dari suku mereka itu diserang oleh singa, keluar dari sarangnya gitu deh karena ada si predator ini. Dan Shinaru ini terkenal dengan bakatnya berburu dan bisa nge-tracking ya teman-teman. Makanya dia dilibatkan dalam hal ini walaupun dia perempuan dan diremehkan. Dan ketika proses menyelamatkan temannya yang diserang oleh singa itu, Naru ini melihat sekelilingnya ada hal yang aneh ya, seperti ular yang dikuliti, jejak kaki cakar di lumpur yang bahkan lebih besar dari beruang, dan itu menambah penasarannya si Naru ini ya terhadap makhluk ini. Dan pada akhirnya Naru dan teman-temannya ini berhasil ya mengalahkan si singa betina itu yang menyerang temannya. Dan pada saat itu juga si Naru ini melihat cahaya merah gitu ya teman-teman. Dia ini sudah memperingatkan abang atau kakaknya ya akan kehadiran monster atau makhluk lain ini, tapi ya dia nggak peduli aja gitu. Dan pada akhirnya si Naru ini tetap memutuskan untuk pergi sendiri ya nge-hunting makhluk atau predator ini yang memang dia curigai. Jadi ya memang semuanya itu berawal dari penasaran sih. Plus dia dibantu oleh anjingnya yang useful dan berguna banget. Yang aku suka dari karakter Naru ini, dia ini pinter belajar gitu ya teman-teman. Dan dia ini sangat aware dengan sekitarnya gitu ya. Jadi dia memperhatikan dengan sangat detail banget. Dia jago membuat ramuan obat-obatan, jago melacak, jago nge-upgrade senjatanya juga. Jadi karakter Naru di sini aku suka banget. Dan juga karakter predator di film Prey ini itu berbeda banget ya dengan predator yang sering kita lihat, dengan teknologi advance-nya, dengan pakaian armornya yang bagus dan high teknologi ya. Di sini predatornya itu lebih simple ya bajunya, bahkan seperti nggak pakai armor ya, karena terlihat banget dia ini bagian badan kulitnya gitu. Tetapi dia tetap mempunyai teknologi yang high advance banget ya teman-teman. Tembakannya, shield atau perisainya, peralatan menghilang kamuflasenya juga ada, tombak, pedang, bomnya juga ada. Pokoknya high teknologi banget sih kalau soal yang itu. Nah, bagian serunya di sini ya, pertama kali Naru dan predator ini bertemu ketika Naru ini diserang dan dikejar oleh beruang yang sangat buas ya. Ketika dia sedang mencari predator itu sendiri, dan ternyata yang menyelamatkannya adalah predator juga. Predator ini dengan stamina dan kekuatannya hebat banget ya. Dia bisa membunuh beruang itu dengan tangan kosong. Namun si Naru ini malah tidak diserang oleh predator ya. Jadi predator ini kan memang kalau di film dia hanya menyerang kalau dia itu terancam ya teman-teman. Jadinya dia melepaskan si Naru. Namun pada akhirnya Naru ini masih juga dikejar-kejar oleh predator ya, ketika Naru ini malah bertemu dengan kawan-kawan sukunya dan kakaknya yang juga mencari dia ya, karena dia kan kabur. Dan ternyata di sini dia bertemu juga dengan para orang-orang Amerika yang membawa pistol dan senjata modern gitu, yang juga sedang memburu si predator ini karena mereka juga diserang. Jadi pokoknya mereka ini terjadi fighting atau pertarungan ya dengan si predator ini. Dan ini scene-nya bagus dan epic banget ya, karena mereka ini gak akan pernah bisa mengalahkan si predator ini. Karena predator ini kan sangat pintar ya, high intelligence, bisa melihat mereka, bisa menghilang dengan teknologi kamuflasenya juga. Jadi ya percuma aja menyerangnya. Nah, jadi elemen-elemen yang seperti ini ya teman-teman yang aku suka di film ini. Dan juga predator ini ketahuan kelemahannya itu, dia tidak bisa melihat kalau makhluk hidup yang dia lihat itu tidak berfungsi normal tubuhnya dan mengeluarkan sensor panas ya. Karena kan memang dia tidak bisa melihat dengan matanya secara langsung, predator ini hanya dengan sensor panas. Bersama Naru dan kakaknya ini berusaha mengalahkan predator ya, tapi pada akhirnya kakaknya berkorban untuk si predator ini biar bisa terluka dengan serangannya si Naru. Naru pun akhirnya mengetahui kelemahannya dan dia merencanakan penyerangan dan pembunuhan si predator ini. Nah, disinilah ya scene epicnya teman-teman. Dan Naru juga mendapatkan pistol yang merupakan pistol yang sama kita lihat di film Predator kedua, bertulis kan Rafael Adolini 1715. Dan ini juga nge-reference seperti yang ada di komiknya. Jadi ini menunjukkan ya hubungan antara film Predator kelima ini dan Predator kedua. Jadi pada akhirnya Predator ini mati ya teman-teman, karena diserang oleh si Naru ini yang sudah mengetahui kelemahannya. Dia menggunakan ramuan obatnya itu untuk bisa meredamkan sensor panasnya agar tidak terdeteksi oleh Predator. Nah, jadi sebenarnya walaupun masih banyak pertanyaan ya, kenapa si Naru ini bisa menang melawan Predator dengan teknologinya yang tinggi,
yaitu karena dia pertarungannya pada malam hari dan dia sulit melihat si Naru ini. Dan Naru juga merupakan hunter atau pejuang terhebat ya di sukunya. Intinya pertarungan akhirnya epic banget ya, dan dia berhasil memenggal kepala si predator ini. Pokoknya film Prey ini aku jujur suka banget ya, enjoy nontonnya dan gak ngebosenin sih kalau menurut aku ya. Gak tahu sih kalau menurut orang lain seperti apa, tapi ini aku rekomendasiin banget untuk kalian untuk nontonnya sendiri. Dan aku juga masih kurang yakin ya apakah ini menceritakan predator pertama kali datang ke bumi atau enggak, soalnya terlihat di Alien versus Predator mereka datang di zaman piramid juga, jadi mungkin ada beberapa predator lain yang datang ke berbagai wilayah di planet bumi. Oke teman-teman semuanya, itu dia video review penjelasan dari aku untuk film Prey ini. Semoga bisa membantu kalian semua ya dan menambah informasinya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi next time. Bye-bye.